wabarakatuh. Buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Suratul Qalam, sebelum kita masuk Suratul Haqqah. Kitab kita ni muka surat 214. Suratul Qalam ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salhum ayyuhum بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صدق الله العظيم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. صدق الله العظيم. Antara intisari ayat yang kita baca masih lagi menyebut tentang firha, tuduhan dan fitnah kepada mereka yang beriman, yang menganggap dari kalangan mereka yang beriman akan diazab di dalam neraka di hari akhirat kelak. Bahkan dari kalangan musyrikin, merekalah yang akan memasuki syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajar atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencabar mereka supaya membawa datang pemimpin-pemimpin yang mengucapkan demikian. Bawa dalil dan hujah mereka. Kitab mana yang mereka guna? Hujah mana yang mereka pakai? Dalil mana yang mereka gunakan? Ataupun di sisi mereka itu ada syirik-syirik selain daripada Allah, selain yang menyekutui Allah Subhanahu wa taala, yang bersyarakat berkongsi untuk memasukkan orang mukmin di dalam neraka dan orang musyrikin di dalam syurga. Ingatlah, di hari akhirat kelak, dalam keadaan ketika manusia yang ketakutan yang amat dahsyat, ketika mana diperintahkan supaya sujud kepada Allah, mereka tidak mampu. Tulang belakang mereka menjadi keras. Tetapi bagi mereka yang beriman, yang sujud kepada Allah, wajah-wajah mereka akan bercahaya seperti mentari. Dan bagi mereka yang kufur kepada Allah, mereka dalam keadaan hina dan wajah mereka akan gelap gulita. Kerana di dunia dahulu ketika mana mereka diajak untuk sujud, lalu mereka mengingkarinya. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, biarkanlah mereka-mereka yang kufur itu mendapat pembalasan di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka seperingkat demi seperingkat tanpa mereka sedari. Ingatlah, sesungguhnya tipu dayaku amat bijak. Dan adakah dari kalangan nabi-nabi itu mereka meminta upah untuk mengajak manusia kepada kebenaran Allah? Ataupun di sisi mereka itu perkara ghaib yang mereka mengetahui daripada catatan di Lauh Mahfuz? Maka sabarlah dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu menjadi seperti kaum Hud
yakni kaum ikan Nun, iaitu seperti Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan di dalam perut ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qalam ayat 40. Suratul Qalam ayat 40. Kitab kita ni muka surat 214. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Salhum ayyuhum bizalika za'im. Am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu sadikin. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaqu zillah waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yang bermaksud, tanya olehmu wahai Muhammad akan mereka itu, siapa mereka itu yang dhamin, yang menjamin dengan demikian itu hukum itu. Adakah bagi mereka itu syirik yang dhamin, yang menjamin mereka itu daripada azab Allah? Maka hendaklah bawa datang mereka itu dengan segala syirik-syirik mereka itu yang menjamin bagi mereka itu, jika ada mereka itu benar sekaliannya pada hukuman yang dikata itu. Sebut olehmu hari yang dibuka daripada betis ini perkataan ibarat ketika kesusahan hari kiamat bagi hisab dan balas, kerana seorang apabila ia bercawak kain terbuka betis, menunjukkan ia hendak hadap kerja yang susah lagi berat. Dan diseru mereka itu kepada sujud. Cuba bagi beriman mereka itu, maka tiada kuasa sujud. Mereka itu jadi belakang keras, tulang jadi satu. Hal hina mata mereka itu terangkat ke atas. Maka ketika itu sujud segala mukminin syukur bagi Allah atas nikmatnya. Maka jadi muka mereka itu putih terlebih bercahaya daripada matahari. Dan muka kafir dan munafik itu hitam, meliputi akan mereka itu oleh kehinaan daripada menyesal duka cita atas tiada beriman di dalam dunia. Dan sungguh adalah mereka itu diseru di dalam dunia kepada sembahyang, dan ketika itu mereka itu selamat, maka tiada sembahyang mereka itu dan tiada beriman. Allah Ta'ala berfirman salhum. Salhum ni, sal tu pe'amah, perintah, tanya. Hum tu mereka. Jadi orang kafir dakwa mereka ni ahli syurga. Golongan-golongan Kristian mendakwa mereka ahli syurga, kerana mereka percaya kepada Jesus Christ. Dijamin buat mereka tempat di dalam syurga. Orang-orang yang menolak kepada percaya bahawa Nabi Isa sebagai Tuhan, ahli neraka. Jadi Allah Ta'ala tanya, ajar kepada Nabi Muhammad, salhum, tanya mereka. Orang Yahudi menganggap bahawa syurga ni milik dari kalangan Bani Israel sahaja. Mereka merupakan bangsa terpilih. Hanya orang Yahudi saja masuk syurga. Selain daripada Yahudi, Goyim. Goyim ni merupakan lembu. Sama status lembu saja. Diguna dan diperalatkan untuk kepentingan orang Yahudi. Jadi selain daripada Yahudi, ahli neraka. Jadi salhum, Allah Ta'ala ajar, salhum, tanya mereka. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berkata merekalah ahli syurga, kerana mereka menyembah Al-Lata dan Uzza. Mereka-mereka yang engkar untuk menyembah berhala-berhala, mereka merupakan ahli neraka. Jadi Allah Ta'ala perintah sahabat dan juga Rasulullah, diajar Rasulullah, salhum, tanya mereka, ayyuhum, siapa dari kalangan mereka, bizalika za'im, siapa dari kalangan mereka yang memimpin, pemimpin-pemimpin itu, siapa yang ajar benda ni?
Mari duana kata-kata mereka itu. Dalil mana mereka pakai? Hujah mana mereka ambil? Kitab mana mereka baca? Apabila mereka menafikan dakwaan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala ajar, salhum, pergi tanya mereka. Zaman kita ni tak boleh. Sebe-sebi tak boleh, bang. Sebab itu Zakir Naik ditahan. Dihalau daripada negara dia, nak ditangkap dan sebagainya. Dipersoalkan kerana dia membicarakan wacana tentang comparative religion, perbandingan agama. Jadi dia mempersoal di mana yang satu benar, mana hak agama betul, mana hak agama benar. Allah Ta'ala perintah aja. Disebut di dalam Al-Quran, kul ya ahlil kitab, katakanlah wahai ahlil kitab Yahudi dan Nasara, ta'alau ila kalamatin sawa bainana wa bainakum, mari sini kita bincang yang mana hak kita betul, yang kita boleh sepakat. Tapi orang kita ni jangan cerah. Ni harus agama kah jadi apa orang panggil jadi balon sakit hati apa sebagainya. Jadi biar mu agamu, mu kami agama kami. Dalam Islam dia mengajar supaya berdakwah. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Bermujadalahlah, berdialoglah dengan mereka dengan dialog yang baik. Jangan pakai kerah keng. Pakai dalil dan hujah. Itu Allah Ta'ala perintahkan supaya salhum, tanya mereka, ayyuhum, ayyu salah satu, mana dia, hum, dari kalangan mereka, ayyuhum, mana-mana dari kalangan mereka, bizalika za'im, yang jadi pemimpin waktu ubik perkataan ni. Kata orang mukmin ahli neraka, kata orang musyrikin ahli surga. Siapa dia? Sebab apa? Sebab sebelum daripada ni sudah ada perkataan-perkataan seperti itu. Amlahum amlakum kitab fihi tadrusum. Kitab mana dia pakai? Amlakum fihi lama takhayyarun. Hukum mana hok mereka pilih? Dalil mana mereka pakai? Hujah mana mereka? Sebab Islam ni berdiri di atas hujah. Hatu burhanakum in kuntum sadikin. Bawa dalil kamu, bawa hujah kamu jika kamu orang yang benar. Jangan pakai kerahkeng. Kalau kerahkeng, Mas Pei kata aku sanggup berhujah dengan 30 dari kalangan orang alim ulama, tapi aku tidak boleh berhujah dengan seorang yang jahil. Jadi Imam Spi pun kau jumpa orang jahil yang sajalah. Bukan dalil hujah tapi kerah keng. Pakai keng tak boleh lawang mah. Nak jenis keng kita orang panggil keng terbaga. Orang Melayu dia ada istilah keng terbaga. Ni mana kerah dak alu. Dia tak ada dalil dalam hujah, tak ada hujah. Jadi siapa yang jadi pemimpin itu? Sebab apa? Hari akhirat kelak pemimpin itu yang akan bertanggungjawab. Sebab itu kalau kita nak keluar fatwa dan sebagainya, kita menyandarkan kepada ulama-ulama besar. Bapa mu kata macam ni, ulama ni kata gini, sebab dia akan berhujahlah depan Allah Taala. Kita orang jahil ataupun orang awam ni kita menggunakan mana-mana dalil hujah yang paling asah, yang kita rasa paling sahih, kita berpegang. Jadi dia jawablah, Imam Syafi'i jawablah akhirat, Imam Hanafi dia jawablah akhirat kelak. Jadi setiap orang tu ada pemimpin, dan pemimpin tu mas'ul 'ani rayyati. Setiap pemimpin tu akan disoal dengan rakyat dia. Jadi jangan pandai-pandai mudah-mudah kita, sebab kita bertanggungjawab atas apa yang kita bawa. Jadi Allah Ta'ala tanya lagi, am lahum syuraka, adakah mereka ni sekutu-sekutu Allah? Sebab syurga ni Allah Ta'ala cipta, neraka ni Allah Ta'ala cipta, mu ni pakat dengan Allah Ta'ala ke?
yang ada lain ilmu ni yang melepaskan mereka daripada ahli syurga ataupun ahli neraka tanpa izin Allah Ta'ala. Ada. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Siapa yang boleh beri syafaat kepada mereka tanpa izin Allah SWT? Siapa boleh beri? Nabi pun boleh beri, kecuali dengan izin Allah SWT. Sehingga dia sebut, apabila seseorang itu datang untuk minum daripada kolam Al-Kausar, kebetulan Rasulullah SAW ada di pinggir kolam itu, dia menghulurkan tangan untuk ambil bekas bagi meminum daripada kolam Al-Kausar, lalu malaikat tahan dan halau dia. Lalu Rasulullah kata, ummati, ummati, tumakku, tumakku. Malaikat kata ke mana? Wahai Muhammad, mu tak tahu apa yang kamu buat, apa yang mereka buat setelah kewafatan kamu. Mu mati, mu tak tahu apa dia buat. Apa? Dia berpaling. Dia tidak beriman. Dia khianat. Dia meninggalkan ajaran yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat tahan dia daripada dapat minum daripada kolam Al-Kausar. Jadi jangan kita berselawat saja, tapi hendaklah kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang menjadi tegahan dan larangan. Sebab itu, walaupun Rasulullah dia kata dah umatku, umatku, kalau Allah Ta'ala tidak izinkan, tidak memberi keizinan, tidak dapat apa-apa. Ini semua milik Allah Ta'ala. Allah lah yang maha berkuasa segala-galanya. Betul Allah Ta'ala tanya, amlahum syuraka, adakah bagi mereka itu syirik? Allah Ta'ala buat syurga neraka seorang dia je. Dia tak saikat, dia tak berpakat. Jadi seolah-olah mukna sekutu-sekutu Allah. Pakat-pakat hak awak bina ni. Jadi mengambil lain VIP dia yang menyebabkan memasuk syurga ataupun melepas daripada neraka. Siapa dia? Siapa dia? Hak boleh pakat dengan Allah SWT? Tidak ada. Tidak sekali-kali. Palyatu bisyurakaihin inka inkanu sarikin. Bawa datang syirik-syirik yang kamu kata itu jika sekiranya kamu benar. Bawa berhala kamu. Bawa pendeta-pendeta kamu. Bawa paderi-paderi kamu tu. Pak mari nak tanya. Adakah benar mereka ni berpakat dengan Allah buat syurga? Yang menyebabkan kamu ni ada persen, ada satu apa panggil sekelompok yang mengizinkan kamu masuk syurga tanpa izin Allah SWT. Ataupun merupakan rakan kongsi buat neraka dengan Allah. Yang menyebabkan kamu ada persen sekelompok, segolongan yang diizinkan untuk kamu bebas daripada neraka. Mereka-mereka yang telah ditetapkan oleh Allah masuk neraka. Gitu. Tidak ada. Semua ni adalah persoalan-persoalan taubih dia panggil. Taubih ni istilah kita orang kampung, nganying lah. Wak nganying. Bukan satu perkara yang benar. Kamu tidak akan dapat jawapan daripada ni. Jadi Allah Ta'ala cabar, palyatu bisyurakaihim, bawa datang sekutu-sekutu kamu itu. Bahkan sekutu-sekutu kamu itu, bila dia masuk dalam neraka, dia sendiri tidak boleh bebaskan diri dia. Jangan kena bebasmu, dia sendiri tak boleh nak bebas dalam neraka Allah. Mereka saling menyalahkan antara satu sama lain. Akhirnya kata, wahai Tuhan kami, inilah pemimpin-pemimpin kami yang mengheret kami dalam neraka. Gandakan azab buat mereka. Dah terpela-pela dah nak terubik dah. Wahai Tuhan aku, hok ni lah kecek aku masuk neraka dulu. Gandakan dia kata. We azab kali ganda gini. Akhir pemimpin-pemimpin dia kata, menyalahkan pemimpin dia pula. Oh ni salah pemimpin dia. Oh ni salah pemimpin dia. Last kali mereka menyalahkan syaitan. Mereka menyalahkan iblis. Iblis pula paku okrah lalu masa tu. Tidakkah Adam ini dari kalangan kamu? Tidakkah Adam ini merupakan yang terpilih? Tidakkah Allah Ta'ala atau Nabi-Nabi?
Bapa yang mau ikut aku, mudah ikut nabimu. Ha, pelik eh, manusia ni. Dia dah ikut spesies manusia, dia pergi ikut syaitan iblis, bukan spesies dia. Tidakkah Allah Ta'ala turunkan kitab? Kenapa kamu tak ikut kitab, mau ikut iblis? Dan Allah Ta'ala masukkan iblis dalam neraka tu, menasabah tu. Ha. Tapi dia nak masuk mana-mana manusia anak Adam ini, supaya masuk dengan dia dalam neraka. Tuhan sebut gezek warta dah dalam Quran tu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikut jejak langkah syaitan. Dia merupakan musuh kamu yang nyata. Kamu ikut juga apa? Ha, macam budak-budak kan dia balah tu. Ha, kimung dia kata dah, dia kata kalau aku suruh makan tahi, memakan tahi ah. Ha, wo dia balah tu nak kena piak belaka dah. Ha, cikgu nak piak belaka dah. Dia pada balah dia sigo mu ah, kimung lah, ni kimung lah. Ha, ha. Akhirnya dia kata, ha cikgu dia ajak. Ha, dia kata dah kalau aku ajak memakan tahi ah. Ha, dia balas sama dia. Gitulah dalam neraka. Dia balas sama dia belum. Tapi dalam neraka belakang, buat menata apa gitu. Nak balas, balas atas dunia. Dan kita ada Gia River. Ada Gia Gustang. Akhirat tak ada Gia Gustang. Dah masuk tak ada tu. Kholidina piha abada. Masuk, duduk dalam tu kekal. Tak tubik-tubik. Ha, kalau kita nak balas, balas atas dunia ni. Kalau kita nak cari hujah atas dunia ni. Kalau kita nak cari kebenaran atas dunia ni sebelum makin mau ambil nyawa kita. Kalau tidak, ada. Ha, cakap kosong sajalah. Ha. Orang panggil nasi sudah menjadi bubur. Bubur boleh tahan lagi. Ubur repos sup apa, dah lagi sekarang nasi air. Ha. Jadi dalam hal ni, bila dah mati, tutup kong. Ada. Dan Allah Ta'ala berfirman menyebut perihal tentang hari kiamat di padang mahsyar itu. Ha. Mana kalau kita layang kamu dah habis. Ha, ni nak cerita. Yauma yukshafu ansaq. Hari yang di mana ikshif. Ikshif. Mana terdedah, terselok. Ansaqin, betih. Orang Arab ni dia ada jubah. Jubah dia, kocek dia berlubang. Ha. Kadang-kadang kita beli jubah Mesir apa mah. Kita tengok kocek berlubang. Apa kocek berlubang ni? Kalau kita nak ubah pitih ke mana mah, boleh pegang peha kita. Ha. Sebab kita tak faham jubah tu dia buat untuk apa. Jadi orang Arab ni dia pakai seluar lagi dalam tu mah. Jadi tak nampak aurat dia. Fungsi apa jubah berlubang tu? Sebelah berlubang, sebelah kocek. Sebelah orang isi pitih, sebelah tu berlubang. Sebelah tu kalau dia nak bertani, dia akan selut ikut lubang tu. Dia capai ujung jubah, dia terik, serak lekat sini. Jadi sekat lutut. Dia nak nyakur, nak apa sebagainya. Sekarang bila dia nak semayang, dia lepas serak pula. Orang Melayu ni dia pakai kain. Bila dia nak manjak, nak main bola, dia cawak. Pakai cawak ikut wajah kain. Ha, sama, jadi orang Arab pun ada cawak dia. Ha, cuma kita nak aja tengok. Ha, jadi kalau dia kebung tu, kita kebung ngejubah-jubah lah. Oh, dia ngejubah-jubah lah. Tapi apa, dia ada cawak dia. Ha, dia tarik ujung jubah dia, dia terik, jadi sekat lutut. Tak ganggu, dia nak nyakur geregang-geregang. Ha, ha. Ha, ni, Allah Ta'ala sebut. Yuksyafu ansaq. Hari di mana terdedah betih-betih mereka. Apa terdedah betih? Sebab buat kerja. Orang buat kerja. Apa? Kena ambak dan anjing. Ah, kalau dia lari dengan jubah-jubah lagu tu. Pas sepak guli batin lah. Kenapa? Dia akak jubah, selok jubah, kau lari lah. Ha. Jadi orang akak jubah, selok betih ni, maknanya suasana yang cukup dahsyat. Hari akhirat kelak, yauma yukshafu ansaq. Dia nak tasawurkan bagaimana orang masyarakat Arab ketika itu, sebab aurat ni dia jaga aurat ni mah. Bukan zaman lening pakai duwe luar pendek belaka. Mah, dulu kita tengok orang Cina nak kita tembok babi pakai luar pendek ni. Bapa nak kita tembok babi pakai luar lening habis orang kampung itu. Mah, masyarakat kita ni pakai luar pendek belaka. Sepen apa duwe. Dulu kita sekolah rendah pakai luar pendek tu orang geli gelemang rasa.
Oh, tu padang zaman jahiliah. Ni kita nak balik zaman jahiliah semula. Orang Arab ni dia jaga sangat ni betis dia, lutut dia apa sebab apatah lagi perempuan. Ha, sebab orang boleh baca latar belakang dia. Ha, dia nampak anak betis dia ni apa sebagainya. Bukan betis sebagai butir padi. Ha, ni betis macam bertang-bertang khubar. Ha, dia tutup aurat dia. Hati yang mana kabur tutup aurat. Aurat ni benda yang boleh mendatangkan aib dia. Jalu kalau dia mendedahkan aurat, makna dia mendedahkan aib dia. Ha, tak ada rahsia lah. Ha. Jadi seorang lelaki yang nak berkahwin, dia akan mikir, ha, guana betih bini dia, guana apa lengang tangan, dah dia pakai sarung tangan tekuk apa. Dah ni pakai duit saja. Ha. Tak ada benda nak tasawur bagi seorang lelaki tu. Habis tu dia jaga aurat. Ha, sebab itu malam perkahwinan itu apa orang panggil malam yang dinanti-nantikan oleh seorang lelaki. Ni dah kelek dengan terawa wage patah raung dia tu. Dia tahu dah. Berat berapa, gemuk warna, kuru, ruang tahu belaka dah. Ha, ha. Tadi tak ada benda syok je lah. Ha, sebab itu orang puan dia kena tutup aurat dia, dia jaga aurat dia supaya jangan terdedah. Ha. Jadi hari akhirat kelak ni hari orang telanjang belaka. Dok timbul nampak betih saja, tapi nak menggambarkan hari tersebut adalah merupakan hari yang cukup dahsyat. Ha. Sehingga kalau kamu atas dunia ni selok betih-betih. Ha, dok peduli dah. Ha. Ha. Kamu le ni macam orang berebut nak beli tiket bola mu. Gitu. Siapa khabar apa pesan-pesan ke diri. Yaumayu kesyapu ansak. Hari di mana terdedah beti-beti. Selok beti-beti. Kalau sini dia sebut bercawak kain. Terbuka betis. Menunjuk ia hendak kerja yang susah lagi berat. Nak beritahu hari akhirat kelak. Apabila mereka diperintahkan supaya duduk melutup belaka. Ha. Jadi Islam-Islam ni mana dia berserah diri. Atas dunia ni Islam maknanya serah diri. Serah diri mana? Serah diri kepada Allah. Tuhan kata Tuhan kata bibi, Tuhan kata rokok-rokok, Tuhan kata sujud-sujud, Tuhan kata berdiri-berdiri, Tuhan kata puasa-puasa, Tuhan kata wajib-wajib, Tuhan kata bayar zakat. Itu maknanya Islam. Muslim ni adalah orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu Muslim. Orang kafir ni orang yang canggah Allah Taala. Allah Ta'ala kata A, dia kata C. Tuhan kata sujud, dia berdiri. Tak mau ikut. Itu mana kafir. Kafir ini mana tolok. Kafaro mana tolok. Ataupun berpaling, berpusing. Islam ni mana Muslim. Aslim taslam. Nabi atas surat kepada raja-raja. Aslim musrah diri kepada Islam. Taslam muslamak. Kami dah serang kamu. Ha. Selamatmu dunia akhirat. Ha. Jadi pita-pita masa dunia ni tamu Islam. Akhirat barulah menyerah diri pada Allah. Ha, bukan akhirat lah, masa Michael Mau ambil nyawa tu. Ha, masa dalam alam barzah tu masa tu lah. Ha, dia nak start. Ha. Kerana itu dia sebut, وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَتِعُونَ. Ketika mana hari akhirat itu, di padang mahsyar tersebut, ketika mana disuruh supaya sujud, pala yastati'un, mereka duduk melutup. Amat sebut mereka duduk melutup, ada ayat-ayat Quran yang lain mereka duduk melutup. Melutup ni orang bersalah lah. Ha, kalau kita tengok kan negak, ha, duduk melutup separuh. Ha, tapi ketika mereka duduk melutup itu, Allah Ta'ala perintah sujud. Orang mukmin boleh sujud. Yang menyebabkan mereka syukur kepada Allah, betul sungguh hari ini, inilah hari yang dijanjikan Allah Ta'ala beri kemudahan. Kemudahan tu start bila?
masa dalam alam barzah dah. Ha, masa dalam kubur dah. Ha, mereka sudah dapat nikmat Allah Ta'ala. Tuhan buka satu ruang daripada syurga. Ha, kubur mereka diperluaskan. Mereka dapat nikmat Allah Subhanahu Ta'ala. Amalan mereka menjadi temang rakang. Ha, kita baca Quran tu sebagai menjadi temang kepada kita. Sain-sain ni semua lari belaka. Ha, anak bini habis sebagainya. Yang jadi temang kita, amal soleh kita. Ha, semayang kita, puasa kita, zakat kita, ibadat kita, itu yang akan menjadi pendakwa, apa panggil pembela buat kita di hari akhirat kelak. Ha. Jadi bila depan Allah SWT di padang mahsyar, mereka yakin honilah yang Allah SWT janji. Wa yud'auna ila sujud. Maka ketika mana dia perintahkan supaya sujud, maka orang mukmin boleh sujud belaka. Ha, bila mereka bangkit daripada sujud, wajah mereka putih melepak. Ha, muka-muka mereka bercahaya. Para sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, umatmu ni ramah, akhirat kelak ni mu nak kenal guana umatmu?" Aku kenal daripada wajah mereka bercahaya. Ha, muka-muka mereka bercahaya, tangan-tangan mereka bercahaya, kaki-kaki mereka bercahaya, kesan daripada anggota wuduk tempat semayang mereka. Masa dalam perjalanan pun gitu dah. Ha, bila mereka lalu, bercahaya cerah jalan mereka. Orang-orang kafir munafik kata, "Eh, tunggu dulu, nak tumpang tak cahaya." Ah, mengambil cahaya mu sendirilah. Ha, ha. Jadi orang kafir, orang munafik ni nak tumpang cahaya mereka yang beriman. Atas dunia dulu kita ajak tambuh. Orang mukmin ajak tambuh. Ha, kata macam-macam kepada orang yang beriman. Hari akhirat dia nak tumpang. Ha, orang mukmin kata dah ya, mungkin cari sendiri. Kan atas dunia mu pandai dah. Ha, dia ambil TMB lapu mu lah. Ha, gitulah kata. Makoro. Ha, dia sebut bercahaya hari akhirat kelak. Orang kafir gelak gulita. Dan dia kata pala yastati'u. Orang kafir ni nak sujud dah boleh sebab tulang mereka jadi keras. Itu disebut oleh tafsir. Tulang belakang jadi sekeping. Jadi dia nak sujud. Dia nak matuh tulang belakang dia. Orang mukmin di padang mahsyar kelak boleh sujud. Serang. Sebab itu sujudlah atas dunia ni. Orang kata semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. Sujudlah kamu atas dunia ni sebelum hari akhirat kelak. Orang yang sujud, hanya orang yang sujud saja boleh sujud kepada orang. Orang tak pernah sujud, tak boleh sujud. Ia jadi kerah melekung belakang. Menyebabkan muka mereka hitam. Apa hitam? Takut tang. Ha, ha. Zaman ini orang kata biru muka. Ha, ha. Akhirat kelak hitam. Apa? Ketakutan nampak dah. Oh, confirm dah azab ni. Ha, ahli neraka dah ni. Ha, mereka takut tang, hitam wajah mereka. Orang mukmin putih melepak. Suka mereka ni, gembira sangat ni, sampai cerah muka mereka. Ha, walaupun mereka tu Habsyi, Nigeria ke, Afrika ke, hitam ke, tapi putih melepak. Sebab apa? Kesukaan, kegembiraan. Betul kalau tengok orang-orang yang mati syahid, wajah-wajah mereka yang mati syahid, ataupun pernah tanya pengalaman-pengalaman orang yang melihat wajah-wajah orang yang mati syahid, dia akan tengok muka orang yang mati syahid itu, wajah dia pelik. Sebab apa? Senyuman dia, kata senyuman dia pelik. Bau-bawang tu, bawang yang harum yang pelik, tak ada atas dunia. Ha, sebab apa? Sebab dia tengok sesuatu yang pelik. Kenapa dia tengok? Dia tengok jannah. Ha, dia tengok bidadari. Masa dekat nak mati tu, malaikat buka hijab. Jadi tak sedar dah, pala acur ke tubuh kena jatuh ke tak sedar dah. Sebab dia tengok sesuatu yang tidak pernah dia tengok. Dia senyum gitu. Ha. Sebab semua mereka ni mati dalam keadaan senyum. Dan Allah Ta'ala beri rizki kepada mereka dalam alam barzah. Ha. Jangan kamu kata orang yang mati itu mati. Orang yang syahid itu mati. Tak. Bal ahya, bahkan mereka tu hidup. Allah Ta'ala beri rizki. Allah Ta'ala rezeki macam mana? Allah. Macam bayi dalam perut lah, macam mana dia boleh hidup.
Duduk dalam air temuni itu air keliling lah. Patut lemah. Macam baru ni satu kes di Palu, di Sulawesi. 13 hari duduk dalam tanah. Dia ngemok dia. Budak umur 3 tahun. Duduk lemah dalam air ni. Dalam selup. Pelak. Dah mati. Tuan pera dia. Dia ngemok dia. Mok tu minum air seluk tu lah. Tak ada makanan tu. Makan seluk tu. 3 minggu ni. Tak ada makanan. Tak ada air bersiapa. Boleh mati tu. Tapi Tuhan nak tunjuk karamah. Segar-segar boleh ada budak tu. Tak ada apa-apa. Duduk jatuh ni. Tergelang ni. Nak ditakdirkan. Orang berjumpa selamat dia. Mok ni patuh kaki lah apa sebagainya lah. Tapi nak beritahu macam mana anak tu. Saya ingat masa saya dulu di Mesir, seorang budak dia jatuh daripada tingkap pak. Jatuh daripada tingkap pak ni, kalau orang tua patuh ketuh. Sebab saya kata gitu sebelum. Orang Arab ni tak ada safety langsung. Dia apa ngecak sebelum tu, kita pakai got tangga, dia tak pakai tangga. Dia naik tingkat atas sekali, sebelah tu tingkat 7. Bangunan sebelah saya tu dia 7 tingkat. Jadi dia olor tali di sipu, dia buat bulat. Jadi hok kat sipu tu dia olor ibu kaki. Boh, gantung situ ngecak. Bahaya dah tahu. Dengar jubah dia, dengar apa. Pios kebang tak buang. Tapi solo ibu jari je dekat. Gantung ngecak. Guana Allah lucu ibu kaki dia debok ya tu. Saya dengar punya debok. Wah, apa isi bangau dah sekapung tengok. Allah lolek tu. Tengok tali. Kata. Tak ada seti langsung dia kerja kaki ayam je. Ia apa plaster ni apa ni. Kapu eh. Tak ada pakai ni eh. Pak besi ni apa. Pakai tangan. Perah. Baik tu tangan ni Allah. Kasur macam tayar. Pakai tangan tu pengah. Malam-malam buta dia pasang mesin. Warna sebelum ada projek nak start, baru teh startnya bunyi macam masuk tangan dalam, habis hancur tangan. Malam-malam buta start mesin datang, dia start mesin mature tu. Kita berlari, kita tengok Allah berkubang dah. Mana dia kerja, yalah tak ada safety langsung dia. Dia kira tawakal belakang, kodok koda. Jadi, demuk jatuh. Patuh ketuh. Tapi budak tingkat 5 jatuh ni, tingkat 4 jatuh ni, ada benda. Berlari ayuh dia keluarga tunggu ni, tengok, nangis gitu je. Apa? Melekat sambut. Dah kalau kita jatuh, sambut apa-apa, berat nanang, lok gitu, demuk tu. Budak bayi ni ada melekat jaga. Sambut dia. Selamat dia. Yalah ni kerja Allah SWT. Tapi tak semua juga. Kalau tidak kita letak pengharapan kepada apa panggil perkara sebut lepo ngata anak kita. Tak juga. Hukum sebab musabab tu ada. Tapi nak beritahu itu kekuasaan Allah SWT. Benda yang mustahil pada akal fikiran kita. Tetapi dia itu berlaku dengan kehendak dan juga izin Allah SWT. Jadi di hari akhirat kelak, pala yastati'un, mereka ni tidak mampu untuk sujud. Kenapa? Tulang belakang mereka dikeraskan. Khashi'atan absaruhum. Khashi'ah ni khashi'ah khelong, ketakutan. Khashi'ah, mereka takut yang amat sangat. Dan absaruhum, pada pandangan mata-mata mereka. Jadi mata-mata mereka itu ketakutan. Yang menyebabkan hitam wajah-wajah mereka. Kerana tarhakuhumuzillah. Dan dikenakan buat mereka zillah. Yakni kehinaan. Hina. Orang lain cerah muka. Kita hitam beletung muka. Hina. Rasa hina yang amat sangat. Hanguh muka mereka. Takut mereka yang amat dahsyat.
kepada azab Allah SWT. Sebab neraka ni dah je tengok. Dahsyat neraka ni menyebabkan seorang tu ketakutan yang amat sangat. Macam kita lah kalau takut sangat, kecing lah. Kecing. Orang panggil pucat muka-muka. Tak ada darah tu. Ini efek daripada fizikal kita. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Wa qad. Qad ni mana atas dunia dulu. Tuhan cerita ni ayat akhirat. Tapi mari bab dunia. Wa qad kanu. Dulu-dulu mereka itu sebelum daripada ni. Atas dunia dulu. Sebab apa? Mereka dah boleh sujud akhirat. Kanu yud'auna ila sujud. Ketika mana diseru, diajak mereka untuk sujud kepada Allah. Wahum salimun. Mereka rasa selamat. Ada apa-apa, ada apa-apa, ada benda-benda, ada benda-benda. Mereka engkau. Sebab itu, dalam Quran kita baca tu, dia ada ni tanda, sujud dia tulis. Sebab itu bila sampai ke ayat sujud, disuruh, disyurkan kita supaya sujud sajadah, disunatkan. Kalau tidak, dia kata syaitan gelekek suka. Ketika Allah Ta'ala perintah aku sujud, aku tak sujud. Tapi bila mu sampai pekat Allah Ta'ala suruh sujud, mu pun tak sujud. Supaya je kita. Dia panggil supaya. Walaupun bukan wajib, tapi sunat yang amat dituntut. Supaya bila sampai bak ayat sujud, maka kita diperintahkan supaya sujud. Kecuali dalam perkara-perkara tertentu lah. Yang apa, kesukaran dan sebagainya. Maka kerana itu disunatkan supaya seseorang itu sujud yang ada kemudahan dan sebagainya. Sebab atas dunia dia kata dulu mereka diseru untuk sujud. Wahum salimun. Mereka itu enggan ataupun mereka itu tidak mempedulikan. Pazarni waman yukazzibu bihazal hadis. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Allah Ta'ala berfirman lagi, maka dia kata tinggal aku dan mereka yang dusta dengan ini Quran, dan lagi kami ambil binasa mereka itu sedikit-sedikit hingga habis daripada sekira-kira tiada ketahui, seperti kita kata biar aku dengan dia, dan aku takhirkan mati bagi mereka itu, bahawa daya aku itu sangat keras, tiada kuasa galang, maka diberi kaya kape-kape dan panjang umurnya. Maka dengan sebab itu tiada beriman dan tiada taat, dan dinama dia zohirnya baik, manfaat batinnya, zohirnya baik, manfaat batinnya mudarat dengan neraka. Ada Allah Ta'ala berfirman, pazarni, zarni, biarkan aku dengan mereka. Jadi Allah Ta'ala perintah orang mukmin, mudah ya dulilah, ha nak balas orang kapi ni, seruh aku. Itu kadang-kadang orang kapi, orang munafik, buat zalim, paling kurang kita berdoa awal, Tuhan ku, aku seruh kemulah mereka ni. Aku seruhkan kezaliman mereka ni kepadamu, ya Allah. Seruh, Allah Ta'ala kata seruh aku. Jangan kita wahai Tuhan aku, biar agak tepuh lori cabut kepala dia, tak payah hancur lah. Seruh kat aku. Allah Ta'ala kata aku tahulah cara nak urus mereka. Pazar ni, biarkan aku, urusan aku. Waman yukazzibu bihazal hadis, dan orang-orang yang membohongi hadis. Hadis-hadis ni, hazal hadis, perbicaraan ini. Hadis ni makna Al-Quran. Orang yang membohongi Al-Quran, orang yang tolak hukum Quran, orang yang engkar hadis Nabi, ajaran Nabi, syariat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata supaya berusing lah, mau supaya mikir serabut palamu lah, muhamu je, serah kat aku. Apa-apa ni lelok kat aku, aku tahulah nak buat guna. Jadi Allah SWT suruh biar kepada Allah untuk menghukum mereka. Kenapa Allah Ta'ala kata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun,
istidraj. Istidraj. Istidraj ni khawarikul adab, benda yang mencari keadaan. Antara yang mencari keadaan iaitu mukjizat. Mukjizat ini diberikan kepada para nabi. Antara khawarikul adab iaitu karamah. Karamah, orang Melayu kata karamah. Karamah ini kemuliaan, mana diberikan kepada mereka-mereka yang soleh. Sihir, sihir juga perkara yang mencarikan adab. Tetapi orang boleh belajar. Dalam Islam haram belajar sihir ini. Kecuali mereka-mereka kerja takhasus bidang itu untuk menghapuskan sihir. Tidak boleh dihapuskan sihir itu melainkan dengan belajar cara sihir itu. Itu diizinkan. Tapi nak amal, nak praktik tak boleh. Setengah-setengah negara Islam hukum bunuh orang yang mengamalkan sihir. Jadi sihir ini diharamkan dalam Islam. Tapi sihir ini boleh belajar. Belajar tu boleh tu kan bukan mana haruh. Tapi benda yang boleh belajar, cukup syarat dia, boleh jadi lah. Dia lain silap mata. Silap mata lain. Silap mata ni mata silap tengok. Dia guna kecepatan dia tu apa tu. Jangan kata, mu sihir ni, syirik ni. Tak, sihir lain. Sihir ni benda yang mencari keadaan. Dia baca dengan pertolongan syaitan, kerjasama iblis apalah sebagai, buat satu perkara yang mencari keadaan. Silap mata ni mata kita silap lapuk, dia buat derah. Ataupun dia ada alat-alat, ada huat kakah dia apa sebagainya, menyebabkan cepat dia, guna dia, kita salah nampak mata kita. Mata kita ni guna sangat. Jadi itu silap mata. Silap mata ni benda perkara yang orang panggil boleh belajar juga. Jadi sihir ni haram, syirik. Masuk juga istidraj. Istidraj ni diberikan kepada orang yang kafir, orang munafik, orang jahat, orang zalim, dengan meneruskan kezaliman dia dengan perkara-perkara yang pelik. Seperti Firaun. Antara istidraj yang diberi kepada Firaun, Firaun ni dah aja sakit. Kecuali ketika diterik janggut dia oleh Nabi Musa. Setengah riwayat kata cerit-berit Firaun, demang Firaun. Ni pening kepala, apa sakit kepala, gegar otak. Bila masa kecil itu diambil tengok, jadi Nabi Musa ni pegang janggut renjuh. Start pada hari itulah ahli sihir kata, confirm dah, memang budak ni lah yang akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Mana mak dia, mak dah dia reti juga kan ahli sihir ni. Ataupun yang diberikan kepada Musailamatul Kazab, yang pernah mendakwa menjadi Nabi Palsu, jadi Nabi. Jadi dia tunjuk kok mukjizat dia. Antaranya adalah apabila dia dengar zaman Rasulullah, Rasulullah pernah sapu mata sahabat, hok buta jadi celik. Dia kata, aku boleh buat. Jadi dia panggil seorang yang buta sebelah, dia pun sapu mata dia. Tapi akibatnya buta belaka dulu-dulu. Nyesal dah sudah. Hilang boleh nampak sebelah, dia tak nampak langsung. Tapi jadi buta tu pelik juga. Tapi tu dia panggil istidraj. Kaki raja tu, raja. Raja ni betul dia panggil Al-Masihud Dajjal. Jadi Allah SWT akan beri kok dia. Orang panggil dengan sihir dia, istidrak dia untuk menyesatkan manusia. Kalau mana-mana sesat, terpengaruh lah. Jadi sanasta dirijuhum. Jadi kami istidrakkan mereka. Jadi orang minum arak, makan benda haram ni sihat je dia. Tak aja masuk hospital. Kita ni tengok barang ni, bismillah lah tengok, kerek masuk wak, contoh lah. Umur panjang, minum arak, wak zolim korang apa, sehat segomego, body ketang. Orang beriman soleh apa sebagainya, kerek macam tu. Dok sego, dok sehat. Orang berjudi apa, curi apa, kau kaya, kau kaya, kau senang, dia beri Tuhan wih belaka. Bangunan bersuruh, kereta bersuruh, bini bersuruh wih belaka ni. Orang yang beriman mepeh dok dok. Semai jemaah semua mepeh semua. Apa ni? Ni istidrak. Sanasta dari juhum. Kami uji mereka, kami
balas mereka, kami seksa mereka berperekat-perekat. Min haisu la ya'lamun, sehingga mereka tak sedar. Sehingga dia pula cakap sedar, "Hish, hamba dak je ke spital tengok tekmal tu. Spital hok mu." Sedar dia pula buat saruh. Tengok aku, dia kata kaya. Dak ya semai yang bang eh. Mu tu dia kata, "Gi sejik kuat sikit sebab mu miskin ke." Doa minta Allah Taala biawi banyak mu piti. Jadi macam gaku ni. Oh, cakap sedar apa? Tuhan beri nampak nikmat tapi azab. Sama Tuhan beri kuasa kepada Fir'aun, sama Tuhan beri cerdik kepada Haman, sama Tuhan beri kekayaan kepada Korum. Bukan nikmat tapi azab. Wa umli lahum, dan kami panjangkan buat mereka. Umur mereka panjang, sehat, segomego. Inna kaidi mati. Allah Ta'ala kata kaidi. Kaidahum. Kaidi. Tipu daya ku. Nak kata tipu daya ni, kan kita kata, oh, ada orang dok ngaji tu kata, oh, ada ketuhan wak nipu pula. Kaidi ni perancangan, jerak. Allah SWT tu kemah, bijak. Macam disebut apa, wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar tipu daya, Allah Ta'ala pun buat tipu daya. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dan perancangan Allah Ta'ala itu yang berjaya. Dulu Gobala Krishna dulu rajin baca ayat ni, wa makaru wa makarallah. Akhirnya dia lopak. Jadi ingat, perancangan Allah Ta'ala tu hebat, tepat. Jangan kita kata, oh, Tuhan tak tahu, Tuhan tak sedar. Dah, Allah Ta'ala semua dalam perancangannya juga. Wallahu alam bisawab. Kita ambil sikit kitab Sirus Salikin kita. Muka surat 36. Kita membicarakan bab taharah. Jadi di sini dibahagikan taharah itu beberapa perkara. Yang pertama dia kata, menyucikan anggota yang zahir daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil, dan segala najis dan segala yang cemar-cemar. Nombor satu. Sebab Tuhan cipta kita daripada tiga komponen. Satu, fizikal body kita. Yang kedua, spiritual dalaman kita. Yang ketiga, akal mental kita. Tiga ni. Jadi kena sebih lah ketiga ni. Jangan sebih body saja. Kerek pergi basuh kereta, enjin tak sebih. Jangan sebih enjin saja, minyak tak ada. Pecah pulak pergi abok. Mampu 3,000. Dah apa, dah buat minyak. Dah lagi abok. Allah sakit sungguh. Kau lekong, pecah 3,000. Dia kena jaga belaka. Sama kot body kita. Jadi yang pertama, menyucikan anggota yang zahir. Zahir benda? Zahir pada mata dan pandangan. Luaran kita ni. Daripada hadas. Hadas tu apa? Hadas tu najis. Jadi dalam Islam, ketuk tu hadas. Bila kita ketuk, kita berada dalam keadaan berhadas. Jadi kita nak bersuci macam mana? Kita berwuduk. Jadi tak timbul lah orang Melayu ni. Kena buang orang Melayu ni. Orang Melayu ni panggil ambil air semayang. Jadi nak semayang je ambil air. Sudah semayang tak ada air, tak apalah. Dia salah faham tu. Jadi dia sepatut sebut berwuduk, bersuci. Ni sudah semayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak lalu punggung. Sebab dia kata ambil air dah. Semayang sudah dah. Boleh ketuk lah. Dah, mana kita dianjur supaya berada dalam keadaan bersuci. Bila kita ketuk, kita berhadas. Mana kita berwuduk bahawa kita bersuci. Dan bersuci itu bukan basuh punggung. Dah, patut ketuk punggung, basuh punggung lah. Dah, disuruh basuh muka, anggota wuduk kita, tangan, kaki. Sebab apa? Ada hikmah spiritual dia. Batin dia. Dan hadas yang kecil. Hadas besar ni, ia keluar mani. Janabah, berjunuk. Jemok, dia berhadap so.
maka dia wajib mandi. Dia mari haid, dia hadap so, wajib mandi. Dia wiladah, beranak, dia wajib mandi. Suci daripada darah nipah, ha, dia wajib mandi. Dan hadah kecil ni iaitu kecing, berok, kentuk, ha, dan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ha, daripada segala najis, dan najis-najis yang kita belajar dari segi pekoh tu lah, ha, ha, daripada taik apa sebagainya, sama ada najis tu najis mukallazah ataupun najis mutawasitah, najis yang cemar, najis yang kena kita samuk dan sebagainya. Jadi kadang-kadang agak ada orang tu dia pergi apa samuk botol. Dia tanya wak benda. Samuk botol. Tak apa botol. Dia kata comel botol tu, dia kata nak berbunga. Ha. Dah apa pergi samuk ah. Dia kata bekas agak. Ha, agak dah ya samuk. Ha, curah kita basuh-basuh. Upo bunga tak apa. Ha. Jadi dia salah faham bang. Ha. Ada orang di salah faham. Apa menyamuk saku. Satu tahu menyamuk. Menyamuk ni samuk kulit. Ha, kulit binatang. Ha, ha. Jadi kulit binatang ni kalau babi dah boleh samuk. Ha, dia kata ni ustaz, kita samuk dah ni, dah kulit ni kulit babi. Hei, dah boleh samuk binatang tu. Mu samuk sampai kiamat pun dah boleh. Dulu ada dalam surat khabar benda saya baca, dia tepek Cina tepek di sini dijual daging babi halal. Mana siapa semelih tu? Tak imam mana semelih. Nata babi ni kita semelih 16 kali pun dia tak jadi halal. Allah sakit sungguh air dia tu sendiri dah najis. Ha, ha, ha. Najis berat. Jadi menyamuk-menyamuk ni, ha, samuk binatang ni, binatang yang kita tak makan. Ha. Ada pun kulit lembu, tak payah samuk. Ada juga orang kata kena samuk lah. Ha. Ha, tak ya, kulit lembu, kulit ikan, ha, kulit ayam, orang buat kelepek atau apa sebagainya. Dah mana kena samuk? Binatang-binatang yang haram kita makan. Ha, buaya. Jadi kita nak pakar kulit dia. Samuk. Ular. Kita nak ambil kulit dia. Ha, boleh menampak ambil kulit dia. Jadi kita samuk lah. Lepas apa kita samuk? Supaya dia jadi halal untuk kita bawa semayang apa dan sebagainya. Ha, tu. Ada benda yang air dia tu haram tu. Saya pergi sekali tu ada setepat seorang puan tu dia jual. Dia jual baju. Hak ni sutera ustaz. Dah kata dah jual boleh? Boleh dia kata. Cuma masa nak semayang cabut lah. dia suruh buang baju tu. Bang. Dia bukan masalah soh dok soh. Kalau seorang lelaki pakai baju sutera, dia semayang soh. Menutup aurat. Tapi baju yang dia pakai tu haram. Selagi di mana pakai baju tu haram. Rasulullah akak dua. Satu mah, satu sutra. Hazani haram ala rijali. Dua-dua ni haram ke atas lelakiku. Jadi ada orang pakai cincin mah. Dia nak semayang, dia buang cincin dia. Allah. Mu pakai cincin mah pun soh, tak ada masalah. Dia hukum yang berbeza. Tapi mu pakai tu haram. Ada seorang sahabat dia pakai cincin mah. Dia pok dengan Rasulullah. Rasulullah kata, kenapa tanganmu? Ha, cincin mah mari sini. Rasulullah boleh, Rasulullah lepoh. Piung lepoh. Ha. Jadi bila Rasulullah pergi, sahabat-sahabat dia kata, hei, pergi ambil. Oh. Apa? Wih kebinimu. Ha, orang puan tak apa halah. Tapi sahabat dia kata, wallahi, demi Allah. Hak Rasulullah lepoh, aku haram dah ambil. Dia mengharamkan atas dia. Tapi kalau dia pergi ambil, wih bini dia tak apa. Tapi mana Rasulullah kata, oh, Rasulullah dah lepoh, mu nak pergi ambil lagi. Mana Rasulullah marah dah tu. Tak dah, aku nak ambil dah dia kata. Jadi jangan kita bertukar, bang. Kalau tidak, pergi, buang. Gantung, ambil baju lain, Allah aku buat mayang. Jadi orang puang, pakai sutera, sah mayang. Ada masalah. Tak patut dia nak loroh pula je luar dia.
Jadi orang puang so. Sebab apa? Sebab haram itu bukan masalah ambil semayang, buat semayang dok. Haram air dia tu haram dok. Jadi orang puang pakai mah. Ada orang puang pakai mah nak semayang buang. Ha, sedak teru orang pun tunggu. Oh, tak puang lalu lah. Ha, zaman ini jangan kata bemai. Orang semayang pun dia pakai baju kana beradong. Ha, Allah Akbar, moyang ambil bib buat lagi. Banyak dah ni surah masjid ambil gambar tengok. Dia curi-curi tengah subuh. Awal bangun dia. Ha. Jadi dia mak dah masjid-masjid tepi jalan kena jagalah kapunya surah Darussalam, Adari apa tu masjid tu. Kena jagalah tepi jalan gitu. Ha. Dia tak ada lagi mesin baru, alat baru tak ada. Jadi kita ni kena cipta. Bila dia masuk dalam TV tu, pak dia curi, dengar, tutup pintu lalu. Ha, baru lah. Baru dia nak lari. Ni boleh tengok. Oh, oh ambil. Oh, oh, lari, 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 lari. Oh, habis gitu lah. Ah, dia nak lak, 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 dengar, tutup pintu lalu. Ha, baru lah melolong dah tu. Lepas dia katuk lah. Dok reka lagi yang baru. Nanti nak suruh Cina mak saleh semua reka. Kita lah reka. Ha, saya memang dok pandai bab gitu. Jadi yang pertama, menyucikan anggota yang zahir daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil. Daripada segala najis. Ha, ha. Sama ada najis berat ataupun najis ringan dan sebagainya. Dan daripada segala yang cemar-cemar. Ya, cemar-cemar ni yang kotor-kotor apa sebagainya. Ha, jadi mazhab-mazhab setengah tu kadang-kadang ringan. Ha, contohnya Hambali lah. Kalau kita pergi musim haji, Mekah macam-macam lah. Habis kadang-kadang jangan cepat sangat kita. Boleh jadi mazhab ni tak apa. Ha, no. Orang puas kat keting tu. Kain dia apa sebagainya. Ya, duduk pun dekat tandas apa sebagainya. Orang susah, miskin. Ha, kadang perbezaan mazhab itu, kadang-kadang dia apa orang panggil rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah, ada rahmat. Jadi kita iman spek ini dia gerik sikit, dia kemah sikit, dia beralus sikit, dia berhati-hati sikit. Jadi ada setengah-setengah tu longgar apa sebagainya. Kadang-kadang ada kemudahan-kemudahan. Kita pun perbezaan zaman, masa dan sebagainya. Kadang-kadang kita memanfaatkan orang panggil perbezaan mazhab. Macam kita kadang-kadang pakai mazhab Hanafi apa sebagainya. Yang kadang-kadang lebih sesuai dengan zaman masa. Macam kita kibai zakat lah. Ikut imam sepati wajib bijiring. Tak boleh. Berah. Ha. Tapi hari ni kita ganti dengan wang, duit sebagainya. Jadi imam Hanafi mengharuskan. Ha. Begitu juga sekarang ni adanya zakat gaji. Ha. Ikut imam sepati tidak ada zakat gaji. Tapi imam Hambali, Hanafi, dia kata waktu haqqahu yaum hasadih, keluarkan zakatnya masa tuayang, yang masa memboleh gaji itu kena bayar zakat. Ha, walaupun dalam kiraan setahun dan sebagainya. Jadi masing-masing boleh memanfaatkan demi kemaslahan umat sebagainya. Yang kedua, menyucikan segala anggota yang tujuh daripada berbuat dosa dan maksiat. Ha, kenapa anggota tujuh? Mata, telinga, mulut tiga, empat tangan, lima perut, enam kaki, tujuh kemaluan. Ha, jadi menjaga tujuh anggota tersebut, sucikan dia dalam arti kata daripada buat dosa dan maksiat. Mata melihat benda yang haram, telinga mendengar benda yang haram, lidah bercakap perkara yang haram, ngupak apa dan sebagainya, perut makan benda yang haram, tangan yang ambil benda yang haram, sentuh perempuan yang haram, pegang benda yang haram, kaki pergi kepada tempat-tempat yang haram. Zakat, kemaluan gunakan pada perkara-perkara yang haram. Maka menjaga tujuh perkara ni, ini termasuk dalam tingkatan nazopah, bersuci. Kalau kita ngaji pekoh dulu, ngaji pekoh bab bersuci tu lah. Tapi ni dia naik berapa peringkat lagi. Jadi masuk bersuci tu, jaga tujuh anggota ni. Yang kedua. Yang ketiga, dia kata menyucikan hati daripada segala perangai kejahatan dan daripada sifat kecelaan seperti riak, kibr. Kibr ni takabur. Hasad, ujub. Ujub ni rasa gong, sombong. Ghadab. Ghadab ni marah.
derah memaruh, derah memanah. Gini orang tangan. Nak lepas saja. Baru ni viral mana apa tu, kucing. Tau, tok tua godang tok lelaki. Godang natu. Natu jenis natu panggang dia pun. Ma, dia katuk bini dia. Dia kata, aku besar anak aku bukan nak suruh mu katuk. Ramah nak tahan, ramah. Balik katuk bini, balik katuk bini. Akhir tok tua pun katuk natu tu pula. Ha, baru jumpa ku. Ma, orang dia kecek besar jaga, wi makan, pita-pita, wi muniko, mu katuk dia. Ma, mu nak katuk bukan saih mu. No. Hobi-hobi tu lah lawan mu. Dia tu. Ambil tanya mu pergi gocong dengan hobbit tu baru lah ataupun Gregor-Gregor tu tu gumu apa yang pergi katok opuang tu lemah tulang usuk kamu Tuhan tak sini tu supaya apa bila kita Allah Akbar tutup jaga ni untuk kita sayangi dia apa sebagainya marah-marah belebel tu biasa lah kau tidak senyap umuh ni ma ni ii pun dah aje tu Isomoh dak je sampai ke Z tu dak ada apa gepok je bang. Dak rajin ni senyap je. Jalan lembut je. Macam sajak je tapi bini kok coba muka. Akhir tu tua dia pun katok ha, baru tahu. Ha, semua orang sokong belaka, tak ada orang sokong lelaki. Tak patut. Ha. Ha, tu menang sabahlah baru jumpa buku ngeruah. Ha. Dia dak lawan pula tok tua dia. Ha. Tang napa gajah baru tahu. Jadi dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang semuanya itu pada kisim yang ketiga dan pada romok muhlikat. Dan keempat menyucikan rahsia di dalam hati daripada masyrur. Ha, ini lubuk akan menjadi perbincangan kita iaitu bagaimana menyucikan hati daripada masyrur. Masyrur ni syughlah. Orang panggil kesibukan gitu. Ni 2-3 hari ni duk mikir teket boleh tak lagi? Boleh tak lagi? Mesej. Teket boleh lagi. Nak pergi tengok bola. Sibuk penuh. Orang kata baca Yasin dulu. Dodang baca Quran. Dok cari dah. Teket siapa tu? Teket siapa tu? Serabut gitu bang. Kek, YB. Hello. Ada teket lebih tu? Kata. Allah. Dan ni nak kerja buat aku lah ni bang. Dok mesej tanya teket. Hello. Kata siapa dia awak? Dok kira ustaz. Rakyat ustaz ni. Teket. Oh. Dia cari di mana telefon kita mah. Dia telefon teket bola. Teket bola. Mah, kau Facebook tu macam-macam. Dia kata mana? Dah dia teket. Dia pergi ke stadium tu siapa? Macam nak pergi melontor jamroh. Tengah malam tu tunggu tu. Tu apa? Masku sibuk kita dengan benda tu. Jadi kesibuk. Ada orang gila banyaklah. Orang puan dia, kerek, akopar dia, mainan dia. Orang lelaki dengan kereta dia, dengan basikal dia, dengan motosikal dia, apa belakalah. Sibuk dengan tu. Barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala. Dan inilah taharatul anbiya dan awliya. Dan inilah cara bersuci para nabi dan para wali Allah. Yang siddiqin, yang orang-orang yang benar. Moga-moga kita boleh ambil pengajaran daripada ini insyaAllah. Wallahu'alam bisawab. Kita tawakkul dengan baca surah Al-Asri dan tasbih kafar. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا تخلفتنا بعدنا بعد زريتنا عندنا منك ربنا افتح حكمتك وانشر من خزائن رحمتك اللهم اجعل حجتنا علينا ولا حجتنا علينا اللهم اجعل القران هادي للناس اللهم نوي قلوبنا بالقران اللهم نوي قبورنا بالقران اللهم نوي حياتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله تقبل الله منا